ikan keli. Ikan keli, ni saya panggil ikan lele lah. Ikan lele yang berusia 38 hari dalam kolam canvas bersaiz 5x20x3. Kolam bersaiz 5x20x3. Ini trik yang kedua lah bagi makan. Bagi makan kandungan ikan dalam canvas ni sebanyak 3,000 ekor. 3,000 ekor air hujan ni. Hujan masa masuk benih dalam canvas ni, benih ni bersaiz 3 inci. Okay, sehat lah. Dia tengah makan ni. Tidak dulu. Talapia berada. Kita pilih talapia berusia dalam 3 bulan. Ada besar ada kecil. Tak tahu lah. Ambil makan yang kecil. Ini sambungan dari video saya yang pertama. Ini ikan lele juga. Bau 2 minggu. Bau 2 minggu. Bersaiz 3 inci. Bersaiz 3 inci. Saya buatkan air yang cukup lagi lah. Kita buat dia ni. Jadah ni. Dia perlukan perudaraan yang lebih. Perudaraan yang lebih. Maksud umur 3 inci. Bersaiz 3 inci. Okay, 3 inci. Okay. Kita nak makan lah. Haa, tu dia 3 inci. Okay. Ni anak saya nombor 2. Selalu lagi makan ikan. Ini saya 3 inci lah. Nombor 2 minggu baru masuk benih. Benih ni nanti saya beritahu saya dapat di mana, siapa suppliernya. Benih ni terbaik lah. Benih ni cepat membesar. Cepat membesar ikan ni. Dalam masa 80 hari macam tu, kita timbang dulu ikan. Lepas tu kita boleh jual. Supplier ramai. So banyak permintaan. Macam tu lah. Ya ni kapasiti dalam ni saya buat dulu dalam 7,000 ekor. 7,000 ekor benih keli bersaiz 2.5 ke 3 inci. 2.5 ke 3 inci. Sekarang dah 2 minggu, nampak perubahan, mungkin ada 4 inci, ada 5 inci. Saya tak pasti, saya tak cedok lagi, tak tembang lagi, tak ukur lagi. Minggu depan dulu saya buat. Sebab saya buat breeding 2 minggu sekali masa duduk ni. Sebab ni tak boleh kacau lagi. Sebab dia dah kenal dengan air yang ada. So tak ada yang mati, tak ada apa. Kalau ada mati, confirm ada yang terapung. Yang ni alhamdulillah lah. Sejak saya buat serakan ikan keli daripada benih saiz 2.5 inci ke 3.5 inci, kematian, kadar kematian tu nak kata ada tu ada. Tapi kita tengok dulu, kita check air dia apa semua. Kalau ada mati terapung 2-3 ekor tu, kita check air apa sebab. Apa sebab, nanti saya beritahu cara ni nak buat merawat air dia. Merawat air dia. Lagi ni, lagi habis ni, dia lapar. Okey, ini untuk sesi petang bagi. Makan tadi bagi habis, bagi cepat, bagi cepat-cepat. Nampak dia. Wah, dia nampak saya. Rasa memang 4 inci lebih lah. Bukan terkunci 4 inci lebih lah. Sekarang dah 2 minggu kan. Lagi dia.
satu tabung untuk 7,000 ekor. Okey, dia tengah makan. Tak saya sudah besar. Air hujan, 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 hujan. So, apabila kita bagi makan ikan, setelah kita bagi makan ikan, kita jangan ganggu dia. Janganlah dia cuba-cuba nak cedok ke apa ke, jangan kita ganggu dia. Sebab dia dah makan, takut usus dia. Ini tak kata lah. Kalau dia bilang lebih. Ini pembesaran dia meningkat. Saya tak pasti dah yang kolam saya 21 tadi, ada yang besar, ada kecil. Yang ni saiz dia sama pula. So, kita buat pengudaraan air. Bezanya ikan halapian ni dia perlukan oksigen yang lebih. Jadi, dalam air yang terlarut kena lebih lah. Jadi ni ikan halapian ni memang cerit sikit lah kalau bela dalam kanvas. So banyak benda nak diperhatikan, nak disiasa di apa, di teori kan. Okay. Ayah ni dah, ayah ni tak habis lagi makan ni, dah habis. Okey, dalam masa setengah jam. Jikalau makanan ikan ni tak habis kan dia makan. So kita kena kutip baliklah makanan-makanan tu, kita bagi ke kolam yang lain. So kita pergi jimat situ lah. Yang ni yang kabel saya yang ketiga untuk ikan keli. Okey, air pun cantik hijau. Okey, yang ni saya dah 4 hari lepas saya dah buang air dia, dah tuai dia punya hasil dia dapat dalam 1,800 kg. Benda masa tu saya masuk dalam 4,000 ekor. Saiz dia seekor sahaja 400 ke 500 kg. Gram. So, dalam video lepas saya sudah upload dan bagi tahu kapasiti ikan 4,000 ekor. Saya di masa dalam 80 hari. Okey, air ni hijau cantik. Plankton-plankton pun kemungkinan dah banyak kot. Dah banyak. So, next video saya akan upload tempat saya membeli ikan, benih ikan keli. Siapa supplier dia? Kenapa saya suka beli dengan dia? Sebab ikan dia terbaik. Terbaik. So, cantik, hijau dia cantik. Okay, cantik. Ini saya buat separuh dulu lah. Daripada 3 kaki, saya ambil dalam hampir 2 kaki. Hampir 2 kaki ketinggian untuk masuk anak benih bersaiz 3 inci. Ini saya akan masuk lebih kurang dalam 7 ekor juga. 7 ekor sebab dia akan besar, dia akan, kita akan pilih ikan-ikan dia ikut standard saiz yang customer nak, supplier nak. So, saya ni pembekal lah, pembekal dan peternak. So, kepada yang berminat nak membela atau mempelajari selok-belok ikan lele atau ikan keli ni, bolehlah follow up saya, subscribe channel saya di Hotspot dan komen dekat bawah channel saya. Nanti saya kalau boleh jawab, saya jawab lah. Saya nak menternak ikan keli bersaiz 3 inci hingga boleh menjual. Boleh
Okey, boleh menjual lah sampai cukup umur dia. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, itu guru saya. Assalamualaikum. Salam satu macam. Salam peternak-peternak ikan air tawar. Assalamualaikum.